Suasana dari Stadion Andi Matalata di Makassar, kita akan segera menyaksikan pertandingan lanjutan Jarum Indonesia Super League. Dan ini merupakan pertandingan terakhir di tahun 2010. Karena mereka akan break kurang lebih selama satu bulan. Karena penyelenggaraan Piala AFF di Jakarta dan juga Palembang. Andi Odang yang saat ini menjadi andalan dengan top skornya di PSM Makassar. Dan Edward Wilson Junior, penyerang yang menjadi andalan tentunya dari kubu Semen Padang dan juga menjadi pencetak gol pertama di Jarum Indonesia Super League musim ini. Juga bisa dikatakan menjadi lumbung dari gol-gol yang dihasilkan oleh Semen Padang. Dan begitu juga dengan Andi Odang, musim ini juga seperti terlahir kembali di PSM Makassar, jadi top skor sementara dengan 5 golnya. Dan kita saksikan PSM Makassar asuhan pelatih Robert Red Albert. Ya, kita lihat walaupun minus Basil yang nambilin, namun di sini adalah kekuatan tim dari PSM Makassar. Makassar diturunkan oleh Robert. Bagaimana Andi Odang dan juga Obi Ora tetap dipasok untuk menjadi striker. Bapak Fatoni SPD. Sebentar ini kita bandingkan dengan kekuatan Semen Padang yang dilatih oleh pelatih Neil Maizar. Ya, minus Samsidar kita lihat, dan juga Fendi Mofre tidak bisa main karena memang harus istirahat karena akumulasi kartu. Tanpa Ili Aiboy pun kita lihat komposisi yang tetap diturunkan oleh Neil, 4-4-2 dengan mengandalkan Wilson dan juga Saktiawan di depan. Wasit Ain Suarlan telah bersiap-siap. Kita akan segera menyaksikan lanjutan Jarum Indonesia Super League. PSM Makassar menghadapi Semen Padang dari Stadion Andi Matalata. Dan inilah dia kick off babak pertama. Dan kita saksikan bagaimana Marwan Saide kali ini. Richard Andaru Obiora. Masih Richard Andaru Obiora. Supriyono. Sreko Mitrovic. Permainan kombinasi yang sangat baik dari PSM Makassar ditunjukkan tadi, tapi masih belum menemui sasaran karena sudah berada dalam posisi offside. Andi Odang, Marwan Saide masih dia mencoba memberikan bola pantul kepada Andi Odang. Esteban Fiskara, Esteban Fiskara kali ini sebuah tendangan cukup keras. Peluang pertama didapatkan oleh Semen Padang. Masih Esteban Fiskara. Masih diambil kotak-kotak ini, kembali Esteban Fiskara. Kali ini sebuah tendangannya membentur mister gawang. Para pemain dari Semen Padang, tim yang juga pernah meraih gelar juara Piala Galatama di tahun 1992. Masih Marwan Saide, cukup kosong kali ini Marwan Saide. Dan Corinus Winkru, ya kita lihat apakah ini sebuah gol. Sudah berada di posisi offside, sebuah kerjasama yang cukup baik yang sebenarnya dilakukan oleh tim PSM Makassar. Ya, memang fast break yang sangat baik sekali dan sangat cantik permainan dari Semen Padang. Maksudnya PSM Makassar, namun sayang sekali kita lihat bagaimana satu heading yang dilakukan oleh Andi Odang dinyatakan offside, Rendra. Tidak begitu jelas terlihat oleh kita di sini, namun memang keputusan wasit sudah menyatakan bahwa Andi Odang, ya apakah memang ini kita lihat Andi Odang atau Obi Ora lah yang berdiri pada posisi offside karena memang bola mengarah kepada kedua pemain ini. Jadi juga ada pergerakan dari Obi Ora. Edward Wilson Junior kali ini masih Edward Wilson Junior dan sebuah percobaan. Kita saksikan bagaimana Sakti Sinaga yang nampaknya minta bola tadi. Memberikan bola ke depan. Sokongan dari lini keduanya suka terlambat, Usain sudah terlambat. Dan inilah yang terlihat di babak pertama ini. Tidak begitu banyak support dari lini kedua bagi kedua tim. Ya, wasit Ain Suarlan tampilkan peluitnya. 0-0 skor sementara di babak pertama. PSM Makassar menghadapi Semen Padang. Dedy Marcel. Dua orang pemenang karena tidak membawa karcis tanda masuk. PSM Makassar. 21 dan 24. Ya. Ya, sekali lagi tadi hadiah bingkisan dari Fajar FM dan juga Flexi. Ya, David Pakwe. Dan ada Marwan Saide. Wasit Aing Suarlan sudah bersiap-siap untuk memulai babak kedua pertandingan antara PSM Makassar
menghadapi Semen Padang. Kedudukan masih sama kuat 0-0. Dan inilah dia babak kedua dari Stadion Andi Matalata, Makassar, Sulawesi Selatan. Wow, jadi perebutan. Ya, hampir saja umpan yang baik dari Obiora bisa dimaksimalkan jadi gol oleh Andi Odang. Namun kita lihat bagaimana pengawalan dari seorang Park yang menutup begitu rapat gerak tembak daripada Andi Odang cukup berhasil, sehingga Jandia gampang sekali untuk menangkap bola tadi. Oh, dan kita saksikan ini merupakan gol perdana dari Sakti Sinaga. Dan sesuai janjinya, ia akan berusaha untuk mencetak gol perdananya di kandang dari PSM Makassar di malam hari ini. Dan itulah dia, sebuah hal yang tentunya tidak menyenangkan bagi PSM Makassar, di mana mereka tertinggal 0-1 dari tamunya Semen Padang. Wow, sebuah serangan yang didapatkan oleh Marwan Saede masih bisa diamankan oleh Jandia Eka Putra. Ya, ini peluang yang sangat-sangat baik. Yang terbaik di babak kedua ini dimiliki oleh pemain-pemain dari PSM Makassar. Dan sayang sekali kita lihat bagaimana heading dari Saede tadi mengarah ke bagian kanan gawang. Dan Semen Padang mampu dimentahkan oleh Jandia Eka Putra. Kembali hadir di stadion ini dan sebuah tendangan dari... Wow, oh. Supriyono, tendangannya masih terlalu tinggi dari gawang Jandia Eka Putra. Ya, sayang sekali peluang yang sangat baik tentunya. Di saat PSM sangat sulit untuk menembus pertahanan dari Semen Padang, bola-bola mati ini adalah menjadi satu opsi yang harusnya bisa dimaksimalkan menjadi gol. Ya, sama Andi Odang, sebuah tendangan dari Rahmat. Oh. Masih bisa diamankan oleh Jandia Eka Putra. Ya, praktis memang hanya bertahan kali ini Semen Padang di sisa waktu. Betul, kita lihat bagaimana kembali begitu tepatnya posisi dari Jandia. Begitu gampang menangkap bola dan memang bola juga tidak begitu keras. Siapakan dari Rahmat tadi. Apabila juga partai atau juga akhir pertandingan ini tidak kondusif, wasit akan bisa menghentikan pertandingan karena memang sudah memasuki menit ke-86.